Dengan kami di Gameboy TV. Sebenarnya TV gimana sih? TV ya, ribet ya, Bo. Ya udahlah kalau gitu. Pokoknya sekarang kalian lagi menyaksikan kita di Games.do. Jadi yang nonton ini pinter-pinter, yang mainnya dongo-dongo. Okay. Udah lihat kan episode selanjutnya, ketawa kan kita dongonya. Ya itu dia episode sebelumnya. Ya. Dan kita akan melihat seperti apa permainannya. Kedongoan kita berikutnya. Kita apa? Belum tahu seperti apa, karena buat tim kreatif, kalau gitu langsung aja. Ini dia permainannya, silakan. Ternyata adalah kita bermain di pengetahuan umum. Pertanyaan pertama adalah, berapa tahun Indonesia dijajah oleh Jepang? Lu tahu, gua biasanya main itu di WC umum, gak pernah gua pengetahuan umum begini. Berapa ya? Kalau Belanda kan 350 tahun. Oh iya? Makanya betah banget dijajah ya? Makanya ngapain kita selfie-selfie sama orang bule, kita puas 350 tahun sama dia. Iya ya? Gak usah kita foto-foto orang bule. Ya udah pernah di video ini. Oke, pertanyaannya dijajah Jepang. Jepang itu. Tapi kalau ini kita pakai logika. Kalau misalnya dijajah sama Jepang lama juga, berarti kita bangsa Indonesia udah pada pinter bahasa Jepang. Iya. Yeah. Nah, sekarang aja film Doraemon ditransit pakai bahasa Indonesia. Iya. Yeah. Berarti menurut gua cuma sekitar 20 tahun. Enggak. Jadi kalau menurut ini kreatif bikin kita emang kelihatan bego ya. Kan dong. Kalau gua 15 tahun. Menurut gua Jepang itu enggak lama. 3,5 tahun. Soalnya pernah ada di pelajaran sejarah. Rimbun ya? Dan Rimbun. Minta. Enggak tahu. Menurut gue pokoknya di bawah 5 tahun udah itu. Okay. Jawabannya adalah yang terdekat siapakah? Jawabannya. Tuh kan. Pas banget. Emang kalau banci pak generasi pintar. Ya. Udah punya cucu kan? Makanya lu bakal jabung ke porno dong. Oh, porno. Oh, porno itu cuma iya, itu banci. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa nama benua terluas di dunia? Benua Amerika. Antarktik. No, of course it's benua Amerika. Danau Toba. Benua goblok. Ya Allah. Benua apa nih, Ki? Ki, benua apa? Benua tuh itu ada RT-nya nih, RT5, RT6. Ya benua tuh. Benua itu nih orang yang udah banyak ubannya, benua. Menua. Oke. Okay. Benua gua benua Eropa deh. Benua Afrika deh. Biar Asia. Beda. Yang paling luas adalah Asia. Gua Afrika. No. Ya Amerika. Udah. Jawabannya adalah lu orang Asia, parah. Lu orang ya. Lewat. Maaf ya, gua orang Cilengsi. Cilengsi apa ya? Gua sih orang bule. Tadi dia beda banget. Beda banget. Of course Amerika. Berasa TKI. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ajalah. Ibu kota negara Ceko adalah? Ceki. Kayak kita tuh Ceko. Apa tuh? Ceko. Aduh, kita udah pernah nih ke negaranya, Bob. Oh, Maroko. No. Lu sama gua ke luar negeri? Iya, kita di ke negara ini. Maroko mah negara yang banyak asapnya. Iya, iya benar orang Maroko ya. Santor gua santor ini. Oke, no. Itali? Budapest. Jawabannya adalah Praha. Praha. Gua udah pernah sono. Budapest, Praha itu yang pas sederetan. Emang tolong. Mata uangnya apa? Tahu juga. Jangan nambah-nambahin lagi penderitaan. Kron, mata uangnya kron. Kita kan kalau keluar lagi dibayarin, jadi gak tahu. Jangan stres di sana, Pak. Dan pertanyaan selanjutnya adalah. Ya Allah. Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa adalah Kilimanjaro. Kilimanjaro gigi lu. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Aduh. Kalau gue sih tinggian yang kanan ya daripada yang kiri. Bukan, aku sih gunung. Jangan bilang Gunung Salak mentang-mentang kita orang Bogor. Bukan Gunung Salak, ada di daerah Jawa. Di Pulau Jawa. Gunung Selamet, Gunung Celaka. Kerinci. Kerinci di mana sih? Kerinci di Sumatera. Kerinci ya? Kerinci tuh yang kupingnya dua. Kerinci. Kerinci tuh. Di Pulau Jawa adalah Pulau Jawa gunung tertinggi. Oh, Gunung Gede. Gunung Merapi deh.
Tunggu. Tapi jangan, itu tempat malampir. Bentar. Hey Siri. Kurang banget. What is the highest mountain in the Java Island? Curang banget anjir. Check it out. Ya dia orang bule. Bukan orang Indonesia, pakai tahu dia. Jawabannya adalah selamat dari gua, cuma jawab, belum selamat. Enggak, gua ada dengar. Enggak, cuma jadi nyebut doang. Selamat, celaka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gua mendingan suruh ngitung. Mata uang negara Irak ada, Bobby Cus. Yang pernah mendapat pasien orang Irak. Gua Iran, bukan Irak, beda. Gua belum pernah ke Irak, gak tahu. Dolar Irak. Kalau gua sering. Dolar Irak. Kalau gua sering ke kamar mandi buang Irak. Dirham, penyanyi dangdut nih. Bukan, Dirham mah itu. Irak penyanyi dangdut. Siapa? Irak suara. Antara dirham, dinar, Candy. Dinar Irak ya? Dinar Irak ya? Gak tau, ih tolol banget sumpah. Rupiah. Coba. Oke. Mata uang negara Irak adalah, gue gak tahu dinar pas. Dinar Irak, rupiah. Ah bener! Dinar orang-orang Arab. Kalau gak dinar, dirham bener kan? Dinar, kalau gak dirham. Iyalah. Dah, next. Selanjutnya. Bendera negara di Asia Tenggara yang apabila dibalik tidak ada perubahan susunan adalah? Jepang. Oh. Jepang bendera. Kan cuma gitu doang. Bulat ya. Oh, mau dibalik gimana pun. Oh iya pun Jepang. Juga. Yes. Jepang. Iya. Yes, benar. Ya udah Jepang. Tujuh. Asia Tenggara, say. Oh, Asia Tenggara. Dibalik tidak ada perubahan susunan. Asia Tenggara itu apa sih? Kan Asia Tenggara Indonesia, Filipina, Vietnam, Filipin, Laos, Singapura, Malaysia. Gua Laos. Gua kunyit. Gua jahe. Serai. Apa lo? Mau bikin ayam bumbu rujak lo. Sis. Singapura. Lu tuh sebutin deh Asia Tenggara apa aja sih? Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Situlah ya. Thailand juga masuk. Thailand. Vietnam. Pilih. Vietnam. Gua Vietnam. Hah? Vietnam. Gua Malaysia deh. Ibarat suka-suka gue. Jawabannya adalah Filipina. Thailand. Itu kan negara yang kita. Thailand kayak gimana sih? Coba liatin benderanya kayak gimana? Siapakah yang pertama jadi bencong di Thailand? Namanya Watik. Watik, wanita tiruan. Iya. Oh. Ah, enggak. Ya Allah, iya dong enggak. Alat yang digunakan untuk mengukur kejembutan atau kelajuan, mengukur kelajuan atau kecepatan. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan atau kecepatan adalah speedometer. Yes, speedometer. Ya, betul itu dia. Speedometer. Speedo itu mah kontol. Speedometer. Nama-nama kon. Oke, jawabannya adalah speedometer. Speedo E-nya 2 ya. Pemeran Jack Dawson dalam film Titanic adalah? Ibu gak suka. Mampus. Leonardo DiCaprio. Yes. Leonardo DiCaprio. Help me Jack. Oh Jack. Leonardo DiCaprio. Gue tau ya ceweknya, Kate apa? Catherine Wilson. Iya itu dia. Catherine Wilson gue ya. Oke jawabannya adalah? Leonardo DiCaprio. Yes. Next, penulis novel Harry Potter adalah. Kita tahu dah. Biar mereka. Bambang Sutriatmojo. Suaminya Ayah Sari. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Itu ada lagunya. Apa? J.K. Rowling tentang J.K. Rowling bukan Jungkook BTS ya. Ya, jawabannya kita nggak tahu. Rowling. Kita nggak tahu. Langsung aja. Jawabannya adalah yes. Soalnya dia anak-anak ini apa namanya? Abra. Jadi apa nih? Dibaca. Udah nggak usah. Nggak usah disir lagi dari lahir. Oke, lanjutnya lagu ampar-ampar pisang berasal dari Kalimantan Selatan. Ampar-ampar pisang. Dan jawabannya dia. Pertanyaannya adalah ada berapa pisangnya? Yeay. Oke, terima kasih banyak sudah menonton kebodohan kita. Semoga dan, mendapat faedah. Dari semua pertanyaan yang diberikan oleh tim kreatif, ternyata kita lebih banyak tidak tahunya ya, terutama saya dan teman saya yang bodoh ini. Jadi, mohon tidak ditiru dan mohon diambil yang baiknya dari tayangan yang berikut ini ya. Dan kita bisa ambil hikmahnya, bahwasanya lebih banyak pengangguran di rumah yang pintar ternyata ya. Karena pintar. Buat anak muda, jangan mudah putus asa, masih banyak waktu kita untuk mengecewakan orang tua.
Sampai ketemu lagi di Slotcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Gameboy TV selanjutnya di Slotcast. Games Dongo. Jangan lupa nonton.